Bantang beli. Lebih banyak daripada yang tiga dia jual, Mak. Nanti lagi taksi itu samping kuburan rumahnya. Motor belum dibawa ke bengkel. Manik mama yang sayang, Manik tuan. Bukannya langsung dari kubar dia bawa ke sini. Oh, dia mau beli apa, mobil pribadi biasanya gitu. Mobil pribadi kayak rumah kita gini samping kuburan kita jual durian sampai banyak betul. Ya, kalau musim tahun depan kita jualan. Mama mau beli. Bawa kalian Excel. Tuh Om Benny kan mau jual durian, ngambil dari mana? Dari uang. Lingau apa mama punya, mama angkat di Lingau itu. Tinggal ku telepon tante Munaila di Bunyut. Nenekmu yang tunjung kan bersuami orang Linggau itu banyak. Mama angkat mama. Siapa? Ya mama suami mantan istrinya bapak tiri mama itu. Dia bersuami lagi dah orang Linggau. Linggau itu di mana? Ya dekat termasuk Bentian sudah itu Linggau. Ya daya itu bahasanya logat kebendian mereka. Lingau tuh banyak-banyak buah. Mereka lingau tuh begitu kita kan benua kan daya benua kan kalah. Kalau mereka bikin duyat namanya. Ini nyebut duyan tuh ya buah durian. Bukan kalah, Mak. Bukan, kalau di benua kan kalah. Mereka tuh duyat. Duyan, duyat, duyat. Oh, sudah di kaki. Apanya? Punya mama putus gelang kemarin talinya. Untung udah putus di hutan. Sudah pulang baru. Hah? Udah tahu korek mau. Maunya beli lagi, mama benang yang tahan setahun tuh baru ganti lagi. Pas kita ke hutan putus, bah, sayang maniknya. Manik tua. Apa yang tahu di kaki manik tua lucu. Banyak-banyak ya. Ada kucing tadi. Ini kasih lilin, apa namanya. Ini ganti kalung mama nih putus. Sekarang entah lama dia. Ini lilin yang kakek manjat madu tuh. Mama minta dikasihnya kemarin. Ini lilinnya. Karena cepat putus dia kalau pakai lilin tahan lama awet kalung. Kayu manik dulu. Susah yang kecil ini maniknya apa benangnya nah. Dari benang yang pas itu susah. Nah, ini adalah kalau leontin. Thank you.
Ini semua manik tua. Dan ini adalah kalung bawe satunya. Jadi seperti biasa pada siang yang cerah ini, teman-teman, ini perhiasan bawe alamia anak tua. Ini saya punya. Kalau kita lihat, ini adalah liontin saya punya. Dua lagi koin perak. Perhiasan. Saya juga manik tua semua. Manik meriam yang tua, ini bunau yang biru, ini jenis yang kelapa, ini adalah bunau, ini adalah manik kelapa yang asli dan tua. Ini adalah meriam juga koleksi saya. Sebelum Belanda sudah ada manik ini, sebelum era Belanda masuk Indonesia, di Korea sudah banyak yang memakai perhiasan manik ini dan berhiaskan leontin koin Belanda. Ini manik kaplet. Tahu seperti apa perhiasan di koleksinya manik-manik uang saya. Ini koleksi bawe, jadi berapa kalung koleksi bawe, bermacam jenis manik kapletnya, ada warna yang agak buram dan bening, dan leontin taring macam ini adalah bunau yang biru, warna biru sama kuning, jenis bola ini ya. Koleksi bawe juga manik betaka, so, jenis lemiang yang bening, nah, persis yang saya pakai di kaki saya. Dan ini adalah manik tua juga belum waktunya. Dan ini adalah merjan, jenis merjan, dan kemiasi dengan bunau warna kuning. Ini adalah lemiang jenis lemiang warna kuning dan bermotif bercorak, jadi ini sangat langka sepertinya. Dan ini adalah leontin bertuliskan lafal Allah. Ini saya punya, tapi sayang kemarin berapa tahun yang lalu putus kalung, jadi rusak. Kita lihat sebelahnya rusak, jatuh ke keramik. Jadi dan ini adalah gelang bawe sering pakai perhiasan saya, hari-hari saya pakai ini. Dan ini juga mata kucing. Dan ini dikasih oleh-oleh saudara saya dari Banjar kemarin. Kita ketemu, saudara angkat saya mengasih dia ini. Selamat datang. Ini yang sering saya pakai dalam konten saya, selalu ada kalung ini yang di leher saya. Kita lihat.
Ini adalah lemon campur manis lapang yang warna biru sama kuning. Dan kita lihat ini adalah jenis manis mutiara yang saya punya. Ini aslinya lemon harus semua. Ini adalah jenis limau yang saya punya juga. Ini adalah jenis macan tiung dan ini adalah manis bercorak bentuk keramik. Jenis ini juga nih. Dan ini semua Bawe punya warisan dan kita dapat warisan yang lain kita punya. Dan ini saking tuanya yang satu ini sudah belepasan warna kemarin, cantik banget corak ya, warna-warni seperti ini paling disayang mbak saya, salah satu satu-satunya saya punya. Jadi kalau dihitung koleksi saya manis mungkin kalau ditimbang yang mungkin 2 kilo. Kita lihat satu dompet ini penuh dengan manis-manis penyasan baunya. Jadi beginilah yang sering saya pakai. Jadi bermacam, ada salah satu yang paling besar bau manis-manis ini sering banget pakai setiap acara atau keseharian gitu saya masuk. Seperti inilah bersenakan saya sama kita lemiang juga biasanya ini kalau saya masuk. Kalau zaman dahulu para sesepuh atau ketua-ketua di kampung kalau yang meninggal ini adalah untuk tangkep molot, tangkep ya, ini biasanya naruh di mulut si meninggal. Dan koin tadi itu taruh di mata, jadi sebelah kiri sebelah kanan itu dua koin taruh di mata. Kalau kita berbaik dengan meninggal ini adalah taruh di mulut. Ini adalah yang berapa senti, ini paling besar dan panjang yang punya koleksi satu. Nah, Belanda ini jadi tutup mata, tangkep mata. Kalau lemiang ini tadi yang panjang tangkep mulut. Ini tradisi baik benua dulu seperti ini untuk kematian. Selain perhiasan dan salah satu manik ini yang langka saya punya satu. Jadi teman-teman dan saudaraku yang di luar pulau, jadi biar tahu ada saudaraku bersama daya banyak koin yang seperti saya punya ini manik. Kita lihat yang palsu dan buatan baru, bukan palsu tapi buatan baru era modern. Saya punya ini berlapiskan Allah raja, siapapun yang memakainya akan diberi keselamatan. Saya punya ini. Jadi pasangannya manis bermotif bulan sama bintang, pasangan yang adalah pasangan dan tak terpisahkan. Jadi sekira cukup sampai sini perjumpaan kita teman-teman. Abawi menunjukkan koleksi-koleksi berbagai macam jenis manik tua kita Dayak Benua punya. Jadi bermacam jenis koin-koin